Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk sekarang saat ini kita sedang berada di sebuah tempat purbakala, yang itu yang di belakang kita bisa lihat tuh, Leang Bulutrikba. Ya, jadi ini berada di Kecamatan Minasatekme, Kelurahan Belae, Kabupaten Pangkep. Jadi penelusurannya kami bisa sampai ke sini. Kami mulai dari jam berapa? Incah. Jam 3. Iya, jadi kita mulai penelusuran ke sini ya dari jam 3 sore. Dan ini berada di posisi di pertengahan sawah ini. Seperti apa kondisi cagar budaya yang ada di tempat ini? Ayo, mari kita sama-sama telusuri lokasi ini. Salah satu gua yang memiliki banyak lukisan cap tangan adalah Gua Bulutrikba, atau lebih dikenal dengan Leang Bulutrikba. Menurut bahasa setempat, Leang artinya gua, sementara bulu artinya gunung, dan rikba diartikan terbang. Namun warga sekitar mengaku tak tahu apa alasan gua tersebut dinamai gunung terbang. Leang Bulutrikba atau Gua Bulutrikba terletak di kawasan prasejarah Belae, Kecamatan Minasatekne, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan. Di gua ini terdapat 25 cap tangan yang tersebar di dinding dan langit-langit gua. Hanya saja sayangnya kita tidak bisa melihat langsung ya kawan-kawan, karena lukisan cap tangannya berada di ketinggian. Langit-langit Gua Bulutrikba cukup tinggi. Ketinggian langit-langit yang paling rendah saja lebih dari 2 meter. Masih belum diketahui bagaimana manusia purba dapat melukis setinggi itu. Para ahli mengatakan bahwa kemungkinan besar pewarna merah yang terlihat dalam cap tangan kemungkinan merupakan campuran dari tanah liat dan getah. Keduanya ditumbuh halus, kemudian disemburkan di atas tangan yang ditempelkan di dinding gua. Selain lukisan, banyak juga sampah-sampah berupa cangkang kerang yang tersebar di dalam gua. Cangkang tersebut telah menempel kuat di tanah dan stalagmit. Stalaktit Gua Bulutrikba yang berjarak kurang lebih setengah kilometer dari rumah penduduk ini terlihat seperti bunga karang. Bentuk stalaktit ini tidak panjang menjulang seperti yang terlihat di gua purbakala lainnya di kawasan ini. Stalaktit di sini beda karena terkena udara dan cahaya. Kekuatannya juga berbeda. Stalaktit di sini jauh lebih kuat. Begitu banyak hal yang dapat dipelajari di kampung yang jauh dari kebisingan kota ini. Jika Anda berminat bertualang susur gua sambil melihat lukisan manusia purba, tidak ada salahnya bertandang di kawasan karst terbaik kedua di dunia ini. Di kawasan Geosit Pangkep yang berada di perkampungan Belae, Kecamatan Minasatekne, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih karena telah menonton konten kali ini. Ingat, jaga kawasan peradaban prasejarah bangsa kita. Sampai jumpa di konten berikutnya.